Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya yang pada kali ini akan melakukan unboxing dan review Zeritos Mark 1, Zeritos Iron Man Mark 1. Dan dengan dirilisnya Iron Man Mark 1 dari Zeritos ini, komplit sudah original 7 dari figur Zeritos Iron Man ini. Langsung saja kita lihat tampak depannya. Dari boxnya seperti ini, ada figurnya yang sedang pose berdiri, ada tulisan Marvel Studios, tulisan Iron Man Mark 1 juga. Ini ada logo Disney yang menandakan kalau mainan ini adalah mainan original walaupun harganya harga mainan KW. Ada logo Marvel di sini. Nampak sampingnya seperti ini, ada foto figurnya, lalu ada logo Marvel Studios dan Iron Man. Di sini ada label dan barcode ini Song Dong Toys. Tampak atasnya dan tampak bawahnya polos, dan tampak belakangnya ada logo Marvel Studios, ada logo Iron Man, dan tulisan Mark 1 juga ada beberapa foto figurnya yang sedang diposekan. Lalu ada tulisan-tulisan Cina yang saya nggak ngerti apa bacaannya. Oke, langsung saja kita unboxing figurnya. Ntar saya buka plastiknya dulu. Seperti packaging dari figur Song Dong Toys Iron Man yang lainnya, ini seperti biasa untuk penutupnya ada magnetnya tuh, dan ada lembaran atau cover yang ada gambar si Iron Man Mark 1 nya. Sekarang langsung aja kita buka. Nah, ada dua tray. Yang pertama tray untuk figurnya itu sendiri, dan tray untuk aksesorisnya. Sama seperti figur Song Dong Toys Iron Man yang lainnya, kita dapat stand base, dan di stand base nya ini ada tulisan atau logo Marvel Studios dan Iron Man, lalu ada tulisan Mark 1. Di sini kita nggak dapat aksesoris hand parts, dan yang kita dapat cuma efek dari flamethrower nya dan ini backpack atau seperti aksesoris motor mekanis untuk si Iron Man Mark 1 ini yang kita pasangkan nanti di punggungnya. Oke, sekarang langsung aja kita lihat detail dari figurnya. Plastiknya biar nggak lecet. Nah, here we go. Ini dia figur Iron Man Mark 1. Untuk detailnya ini keren banget. Walaupun ini terbuat dari plastik, tapi paint job dan shading-shadingnya membuat figur ini terkesan ada part-part dari besinya. Tuh, bisa kita lihat ada scope-scope kayak bekas tempaan itu, karena si Iron Man Mark 1 ini dibuat pada saat Tony Stark di
diculik dan disekap di dalam gua, dimana disitu juga ada teroris yang memiliki teknologi atau senjata-senjata dari Stark Industries. Dan untuk armor dari Mark 1 ini dibuat dari part-part senjata milik Stark Industries yang dimiliki oleh para terorisnya itu. Nah, ini detail helmnya, ada detail tempaan palunya, begitu juga di bagian bodinya. Dan apa, painting atau shading-shading kotornya ini membuat figur ini jadi makin keren. Jadi ada kesan battle damage-nya juga. Ini tampak bawahnya kayak gini. Lalu di belakangnya ada tulisan Stark, apa ini? PM ya ini, PM, PMD, enggak tahu nih apa artinya. Yang menandakan kalau apa, armor ini dibuat dari part-part senjata Stark Industries. Ini di kiri kanannya ada detail apa, kayak fun belt atau track kecil gitu ya, untuk membantu pergerakan armor Mark 1-nya pada saat digunakan oleh Tony Stark. Di sini ada detail flamethrower-nya. Nah, ini ada tombol-tombolnya untuk mengaktifkan flamethrower dan untuk mengaktifkan mode terbangnya untuk meloloskan diri. Nih, asli keren banget ini. Dan ini ada lubang untuk kita pasang si backpacknya ini. Ini kayaknya ada magnetnya ya. Ini ada magnetnya. Dan di sini apa, bagian inner bodinya juga di scalp dengan sangat bagus untuk detail-detail. Tuh, detail-detail baju dalamnya, detail suit dalamnya di scalp dengan sangat baik. Nah, ini bagian dalam dari armornya, kita bisa lihat inner suitnya. Oke, langsung aja kita cek artikulasi dan nanti kita pasangkan aksesoris backpack dan flamethrower-nya. Kita mulai dari kepalanya, bisa muter cuman segini aja, mau bisa 360 derajat, tapi agak kehalang sama ini bagian bahunya ke atas, nggak bisa ke bawah, nggak bisa patahkan. Oh, bisa sedikit, perlu dikit banget untuk patahkan kirinya. Tangannya bisa muter 360 derajat. Untuk siku ini cuma segini aja karena mentok sama si armornya ini. Dan kalau kita lihat di sini, untuk joinnya ini dia pakai apa, kayak ZD Toys model lama, masih pakai pin, nggak kayak figur Iron Man dari Mark 2 sampai Mark 7 yang saya punya. Dia sendinya udah model kayak sendinya si SAF. Dan mana sikunya udah ya. Lalu untuk torsonya nggak ada, nggak bisa muter kanan kiri. Untuk kaki segini, tapi masih bisa kita tarik dan kita agak slipin si armor pahanya ini, jadi bisa lebih jauh untuk menendang depannya ke belakang segini jauh. Lalu lututnya, nah segini aja untuk T.
telapak kakinya segini aja, samping bentuknya segini aja nih. Oke, sekarang kita coba pasang si backpack dan aksesoris lamp drawernya. Keluarkan dulu efek lamp drawer dan backpacknya. Untuk stand base nya nggak usah kita coba lah ya, karena sama seperti figur-figur Sirius Iron Man yang lainnya, kita dapat jepit model di pinggang dan ini untuk kita kaitkan di selangkangannya. Sekian dulu. Tapi gimana nih? Oh, ini gini. Nah, kita pasang di sini. Seperti ini. Dan here we go, ini dia penampakannya ketika sudah kita pasangkan si backpacknya ini. Dan kalau kita lihat di filmnya, pada saat si Tony Stark mengaktifkan flamethrower-nya, ini roda-rodanya ini bisa muter. Jadi figur ini walaupun pakai sendi model lama tapi tetap keren gitu, dan apa joinnya pun nggak terlalu kelihatan karena tertutup oleh armor-armornya ini. Sekarang kita coba pasang si efek lamp drawernya. Kurang lebih seperti ini ketika sudah kita pasangkan si efek flamethrower-nya. Dan ini asli sumpah keren banget, dan yang bikin puas adalah akhirnya koleksi original 7 Zeritos Iron Man saya udah lengkap. Sebenarnya pengen juga yang Zeritos Mark 42, tapi karena banyak QC issues yang apa, dimana pada saat dibuka itu kalau kita lihat reviewnya di YouTube channel yang lain, pada saat dibuka si tangan kirinya itu banyak yang langsung copot, ada yang mangkok joinnya pecah, dan masih ada beberapa Q
isu-isu yang lain. Dan mungkin untuk review kali ini cukup sekian aja. Semoga video ini dapat menghibur dan menjadi referensi kalian apakah kalian akan mengkoleksi atau membeli figur Zeritos Mark 1 ini atau hanya sekedar menikmati reviewnya di channel YouTube ini atau channel YouTube yang lain. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah-salah kata pada saat mereview mainan ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.